Aku ini tak punya ayah, udah gak punya ibu. Aku ke Jakarta diajak sama tetanggaku. Tapi tetanggaku udah gak tahu hilang kemana. Aku sekarang udah sendirian. Udah gak punya siapa-siapa. Nih. Ternyata Sun, kamu baik juga ya Sun, ngambilin tisu buat mereka. Sebentar. Nih, sebelum mau dilanjutin, gue ada pengumuman nih. Nih, tadi barusan ada yang ngambil tisu nih. Diinget-inget dulu dong, soalnya ini tisu harganya 100 rupiah per helai. Kirain kamu buat kita gratis bareng-bareng. Iyalah. Nih, dengerin dulu ya. Tadi si Ismail itu ngambilnya 10 tisu. Ya berarti 1.000 rupiah. Kalau Sobri ingin gelapan sih. Sebentar, Woy, tunggu. Asun ini kan cuma tisu, Sun. Akan bayar lah, Kak. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Maaf ya kalau saya ganggu. Gak apa-apa kok. Saya mau tanya, Mister lagi inget ya sama ibunya ya? Ustadz, saya juga bingung harus cari kemana lagi. Polisi pun juga dicari, tapi belum mendapatkan petunjuk apapun. Iya, Mister. Kalau saya boleh kasih saran, Mister jangan berputus asa ya. Kita harus banyakin usaha, kita banyakin ikhtiar. Kita terus berdoa minta sama Allah agar segera dipertemukan sama ibunya, Mister. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala." Ya deh, sekarang kita istirahat. Ayo, mari, Mister. Semangat. Iya, udah cari kemana aja, Mister? Iya, tadi ke pasar. Pasar?